Hai guys, selamat tengah hari. Nah guys, saya sekarang dalam kebun. Tujuannya nak pergi air sana, nak kasih mandi anjing. Sebenarnya hari ini kami nak pindah ya guys, tapi tak jadi karena tak ada loader ya guys. Nah, ambil alat ekskavator ya. Jadi hari ini tak jadi pindah. Dan karena tak jadi pindah, nih saya bawa tong sama sabun, sampo nak kasih mandi anjing saya guys. Tiga bawa sana. Tapi saya bukan sendiri ya, saya sama suami saya karena dia ada luan, dia nak mancing ya. Nah, karena duduk di pondok sana panas banget. Tampak ya guys, saya tutup kepala pakai tuala karena panasnya nyeri-nyeri ya. Nampak sendiri panas. Muka saya sampai terbakar dan gosong ya guys. Jadi nyeri amat panas. Nih hari ini panasnya nyeri. Nah, kalau duduk di sawit di bawah sana mungkin sejuk ya guys. Sambil tunggu Pak suami mancing, saya nak kasih mandi anjing saya. Karena apa namanya ya, belum tentu sampai tempat baru itu ada air ya guys. Sebenarnya katanya di sana ada bukit, jadi susah ada air mungkin ya. Jadi mau tak mau anjing saya kasih mandi dulu biar senang ya. Sebab anjing saya kemarin di sini, lalu mana? Anjing kemarin dekat sini banyak anjing. Jadi mereka bercampur sama anjing-anjing tuh. Banyak kutu ya guys, jadi ini kalau saya kasih mandi pun kena pakai rinso ya. Pakai cuci itu sabun cuci baju. Baru apa namanya, pakai sampo. Sebab kalau langsung sampo tak mati kutu-kutunya ya guys. Nah, akhirnya saya sudah sampai di ada tikus mati. Sampai di bawah pokok sawit dan sejuk. Mana rapat suami? Oh, di sana ya guys. Dia lagi tengah mau mancing. Oh, sakit pula tali ini. Saya macam orang muslim ya. Maaf ya. Tutup kepala karena panas banget ya guys. Jadi saya tutup kepala seperti ini. Seperti pakai kerudung ya. Karena panas banget. Hai Pak suami, dapat ikan tak? Lah, ada ikan katanya ya guys. Tapi kok malam-malam yang banyak-banyak ikan tuh? Malam-malam banyak ikan ya guys. Ada ikan keli. Ikan keli atau lele ya. Itu ada goyang tuh. Ada ikan haruan ya guys. Nah, macam mana aku nak kasih mandi anjing ya? Nanti kita pergi atas lah. Oh, saya nak kasih mandi anjing saya ya guys. Karena anjing saya nih, nampak mereka silau ya. Tuh mereka gatal badan mereka gara-gara kecampur sama anjing liar ya. Bukan anjing liar, anjing orang. Jadi mereka banyak kutu. Anjing saya hari-hari mandi ya, mereka mandi tak ada kutu sebenarnya, cuman karena bercampur, karena mereka berkawin. Ini satu nih, jadi banyak kutu. Dekat sini best guys, sebab di sini sawit.
Oh, langsung kasih mandi putih nih kan. Ayo kata nak mancing-mancing lah dulu. Sampai suami lagi cari cacing. Cacing kepanasan. Ini dia pun kepanasan dan kepala dia ditutup juga ya guys. Karena panasnya nyeri amat duduk di pondok, karena pondok kami itu sudah bersih ya, kayu-kayu semua ditumbang dan sudah bersihkan, sudah clear pokoknya ya. Jadi panasnya nyeri. Dulu kami datang ke sini sambil daripada duduk tak ada kerjaan ya. Biar ada kerja sedikit. Pak suami mancing. Jadi saya menunggu apakah dapat atau tidak. Sebagai istri yang setia menunggu Pak suami, dan saya ikut ya guys. Temani dia daripada bukan karena jalan panas. Nak keluar dari pondok pun aduh. Panasnya nyeri guys, aduh. Kalau besok kami sudah pindah dari sini, mantap ya guys, karena sampai sana tempat pokok-pokok yang buat pondok di bawah pokok, jadi kurang panas. Ini cacingnya banyak, tapi ikannya tak ada. Maaf ya, nih Pak suami tak berbaju. Alamak, tengok keringatnya sampai segini. Karena panas. Nih, baju dia buka, letak di kepala. Ulu. Ini maunya malam-malam mancing. Oh ya, ikannya besar-besar guys. Kalau malam-malam ada ikan haruan, ikan keli, ikan gabus ya, sama ikan lele ya. Nah itu besar-besar. Tapi dia malam-malam keluar, siang-siang macam ini tak nampak ya dia. Mungkin di bawah tanah ya guys. Coba nih tempatnya bagus, saya boleh apa namanya kasih mandi anjing saya di sini. Ini kebun sawit guys, tapi tak nampak berbuah lah. Pokoknya nampak loh. Ah, inilah ikan yang paling besar di sini guys. Lah, ani dapat segini saja, kasih masuk balik lah, kasihan. Masukin balik lah, kalau besar-besar boleh lah. Dia punah hidup. Nanti ini goreng tepung nih guys. Janganlah. Buang balik lah. Ya Tuhan. Itu ikan apa namanya, ikan putih ya? Mana tahu banyak nanti guys. Nah, iya simpel lah. Katanya nak tak nak kasih buang balik, dia mau goreng tepung ya, buat serupa macam bakwan. Anin baru satu guys. Iya. Tapi ini kalau tak banyak dapat nanti akan kasih pulang ya guys, simpan balik ke air. Kita air banyak sikit. Tuh anjing-anjing saya, pasukan-pasukanku ya. Ada yang tidur, ada yang cari buah sawit, padahal baru siap makan. Itulah mereka. Nanti kalau udah siap mandi mereka segar. Lu bawa tali? Adalah, tak bawa tali macam mana. Nak kasih mandikan mereka. Panas juga ya di sini. Tapi taklah panasnya duduk di apa namanya? Dua guys. Dalam pondok. Mana? Inilah ikan dia tuh yang dia bangga-banggakan tuh. Kecil anak. Hai. Kalau ikan besar belilah. Apa yang gigit ini guys? Nah guys, sekarang kami tukar tempat karena di sini tak ada ikan ya.
Jadi kami tukar tempat. Durian sudah ada, Bu. Jam, pergi sana, Bu, mandi. Terlalu mandi. Kami tukar tempat dulu. Karena di sini ikannya tak ada, guys. Lalu mana, Bang? Yang ini? Aku telah berat air nih. Saya bawa air minum. Ini kalau hujan airnya memang sampai dalam ya. Kolam kan nih. Bukanlah. Oh iyalah, mancing ke sini, mana tahu ada ikan sini. Air kecil je. Ini dulu mungkin kolam. Ada tapi pendek-pendek. Tak nampak pun ikannya. Tak ada ikan. Ada kolam tapi nampak tanah. Dulu mantau kolam ikan. Baru jalan segini sudah penat. Jom, jom, jom. Oh. Jalan ini tak cantik ya. Ini jarang di orang guna. Iya. Panasnya full. Full durasi. Lumayan kakao sih. Duduk di pondok panas, nak keluar pun lagi panas. Koyaklah. Katanya ada ikan. Belum mancing apa-apa ada ikan sudah. Ini kalau ada angin best tau. Sejuk. Tapi tak ada angin jadi panas. Ini tempat kami sebenarnya dekat je. Sempadan ya guys. Ini nampak. Ini. Yang bersih itu kami punya situ. Oh ini longkangnya besar. Oh iyalah ya. Ah bolehlah cukas mandi dekat-dekat sini kan. Masalah tempat ini semua letak aksi dulu. Iya ya. Saya cari tempat dulu guys. Kasih mandi anjing saya nih. Daripada saya duduk kan. Tapi kayak gini takut lintel lah. Tak pasal-pasal banyak lintel kaki aku ya kan. Dia mancing di sini. Nih, tempat kami di situ. Pondok kami di ujung sana. Kita tengok kamera tak nampak ya. Cuma nampak. Tangan ekskavator. Aku cari tempat dululah. Ada mancing di sini. Panas guys, ada angin,
Acan anak pingsan. Ulu, kalau atas ini macam anak kas mandi acu. Di sini tempat panas sudah. Kami duduk sana aja lah. Oh ini jembatan. Oh ini boleh lah kas mandi anjing. Tapi airnya tak seberapa kuat ya. Oh iya. Nah guys, ini tempat. Lalu sini. Nah kalau di sana kadang itu kalau kan mandi ya. Air ini juga ya guys, cuma di atas sana. Di atas sana yang cantik. Di tempat kawan saya atau kawan kami yang di situ ya guys. Nah, bolehlah mandi kat sini. Di sinilah aku akan betah di sini. Nah, ini guys. Kasih mandi aku. Anjing aku di sini. Sekarang aku kasih mandi mereka dulu ya. Tapi saya tak akan videoin karena saya tak ada bawa itu tempatnya. Saya kasih mandi dulu mereka. Nah, ini guys, ini lagi baru siap kasih disabun ya. Ini sengaja saya kasih biarkan dulu. Berkutu-kutu mati. Ini badan dia. Ibu bersabun nih. Saya biarkan jadi dulu. Berapa menit seperti itu baru saya akan bilaskan dia. Berkutu dia tuh mati ya, banyak saat kutunya karena di sini banyak awe lengket terus sama amoy-amoy dia kan. Jadi macam inilah jadi kutunya banyak. Guys. Ini nampak nih ada kutu nih. Kutu nih dah pingsan dia nih. Belum mati lagi tau. Dia tengah pingsan. Nanti kalau udah bilas langsung terang mata. Jadi kena biarkan saja dulu. 20 menit gitu baru dibilasin. Karena kami tak kemana-mana. Hari ini kami duduk sini dulu. Sampailah petang ya. Baru kami akan balik. Jadi mandi mereka nih ya. Nampak nih ada kutu nih guys nih. Ada kutu nih. Dia pingsan dia nih. Ada kutunya guys. Ini dia suka dimandikan. Anjing saya nih ya. Paling suka. Nih, woi, nanti di sini. Nanti mandi juga. Rendam dia, mau rendam. Minum air dia. Dia belum panas. Mereka memang mau mandi. Nanti mandi tau. Itu. Duduk sudah. Rendam dia. Rendamlah nanti bagian kau. Nih. EJ dulu. Yang gede-gede dulu. Nantilah baru kamu. Kau yang anak kecil. Rendam dia dulu dalam air. Satu tuh. Yang ini serono guys. Kalau dikasih mandi seperti ini lagi dia suka. Pasal mereka nih dari kecil ya. Kayak saya sudah kasih mandi mereka. Jadi kalau dikasih mandi itu mandi kasih mandi mereka tuh mereka suka dimandikan, apalagi time panas-panas seperti ini lagi suka. Nanti kalau siap mandi saya tak mau lap kasih kering kambaran basah-basah sedikit biar mereka tuh rasa sejuk ya. Ini nampak bulunya banyak jadi panas tuh. Sangat suka nih kalau dikasih mandi satu nih duduk manis. Tapi saya kena kasih ikat, sengaja diikat takut datang tiba-tiba ada anjing lain datang mesti mereka lari dan kejar. Jadi diikat seperti ini dapat
Nampak musuh-musuh nak kabur, tak boleh lari kejar, yes. Karena mereka sudah di dalam tali. Mungkin dah. Penat juga ya. Si bini mandikan anjing. Si suami pula mau mancing ya. Cari lauk pauk. Katanya sudah dapat ikan ya, tapi tak tahu ikan apa. Kuras. Ikan apa tuh? Tak tahu ikan. Puyuh tak? Ikan puyuh? Oh, mujair. Ada ikan mujair, guys. Nih tengok putih. Sudah enteng dia di dalam air. Nih. Lepas tuh bagian dia. Bentar dulu, Eje. Diamkan dulu berapa menit. Baru kita kasih mandi. Panasnya. Nyeri, guys. Nih nampak. Jadi kalau kami duduk di tengah-tengah sana atas sana, sudah tak ada pokok. Jadi, dalam pondok kami pakai terpal ya guys, jadi panasnya nyeri. Sampailah ubun-ubun. Nyeri amat. Nampak ini durian. Duriannya banyak buah ya guys di dalam tuh. Oh, dia sepadanya lalu sini ya. Jadi kemakan dong. Oh, iya. Berapa pokok kemakan tuh? 4 pokok. Oh, mungkin 1, 2, 3 tuh. 4 atas tuh. Oh. Iya ke? Pokok ya. Oh, itulah sepadanya memang di situ ya. Tanah orang kemakan. Sayanglah dia punya durian-durian. Tapi kan tak payahlah kasih tumbangnya. Bah, bagi rata lah. Bolo! Anjing aku satu sana. Dan sekarang saya kasih bilas dulu saya punya ini ya. Mumpung yang satu berdiri di sini. Biar lepas itu saya langsung ambil dia dan saya kasih mandikan dia. Bentar ya guys, saya kasih mandi yang satu dulu. Sudah sejuk rasa dia. Rasanya sudah sejuk dia. Sini. Nak kemana? Ayo, belum lagi. Ya. Kita bilaskan kau dulu, Bang. Bang Toi. Ayo, sini kau. Sini, bro. Sudah mandi. Sudah bersih. Loh. Sedap. Siap mandi dia. Siap mandi sudah dia. Nih. Besok kita nak pindah. Biar diangkat tu tak ada lah. Bau latih. Ya kan, Oni? Bau latih nah. Biar diangkat tu ada wangi-wangi. Lapun tak payahlah. Itu sah ya. Masih ada sabar. Biar matilah kutu-kutu. Jangan bang itu dulu. Pukul kan nanti. Kerek. Marah aku nih tau. Jangan pis-pis dulu. Basah. Kata aku basah. Nah,
Nih. Sekarang yang putih, guys. Ini saya sudah letak sabun di badan dia. Sekarang saya biarkan dulu, baru berapa menit macam itu baru saya akan bilas lagi, ya guys. Pindah lokasi, guys. Nah, ini si pemancing. Ini saya biarkan. Saya pula pindah sana dulu biar gosok-gosok. Nah. Ini yang agak malas sedikit nak mandi, guys. Kadang dia mau dikas mandi, kadang dia tak mau dia. Lah banyak luka nih, tengok, nampak. Gara-gara gaduh. Kecil-kecil nih dia suka bergaduh. Macam lah dia gede. Banyak apa nam luka dia. Biarkan sajalah dulu. Nanti bentar lagi aku bilaskan dia. Siap bilas. Ikutu pun dah. Pingsan sudah dia. Biar saya biarkan saja dulu. Biar nanti apa namanya? Baru dibilas. Tiba-tiba tinggal bapak dia. Saya pula penat. Kasih mandi anjing-anjing saya. Biar besok pindah senang. Sampai sana taklah kepanasan. Terus itu dulu. Diam dulu. Ya. Nanti baru saya bilas ya. Biar kutu mati. Sabar dulu yo. Sekarang giliran ini, guys. Ini pun sudah disabun. Dan tunggu berapa menit lagi baru dibilas. Tapi ini tak ada kutu. Cuma yang dua itu yang ada kutu. Ini dia jaga tau badan dia. Tak suka-suka berkawan sama anjing. Anjing orang, ya guys. Nih, kutunya tak ada. Di bekas luka saja banyak. Sebab dia nih suka bergaduh sama anjing orang. Tunggu dulu, nanti baru bilas. Bentar. Sabar. Manalah tahu ada kutu di dalam. Tunggu sebentar. Ke sana tuh anjing putih. Sabar, nanti siap mandi. Baru kulepas. Tapi saya siap mandi tak kasih lap badan ya guys, biar badan mereka terus sejuk. Yang satu kecilnya tadi saya siap kasih mandi. Saya tak mau lap. Dia tinggal sejuk ya. Dia langsung lari cari panas ya. Karena dia sudah menggigil. Kena air. Karena tadi saya biarkan dia lama sikit. Dan ini juga kubiarkan. Ini Pak suami lagi mancing di sana. Bentar ya, Bobol. Yang kau tengok air ni kenapa? Mau masuk dalam ke? Bentar. Tapi dia tak ada kutu. Senang. Hari itu saja saya kasih mandi, dia ada kutu. Ini, mandi, kasih mandi yang kedua kali ini. Tak ada kutu sudah.
Kita kasih mandi macam ini ya guys, biar pindah ke sana. Tari kutu. Sekarang saya kasih bilas dulu ya guys. Guys, nah guys, dapat ikan haruan. Ikan gabus. Alias gabus ya. Mantul. Kalau tak tadi sudah dapat dua, cuman dia terlepas sebab mata kailnya kecil. Dan sekarang sudah dapat satu ya. Aduh, ingat kan? Tapi dia tak bergerak tadi kan? Coba. Goyang. Kalau tadi yang satu tak terlepas, tadi satu dapatnya di sana. Yang itu tadi dia dapatnya di atas sana ya guys. Jadi sudah dapat ikan, dapatlah makan malam. Ada lauk ya. Tapi kalau tak dapat, malam ini kami makan goreng telur saja. Tapi saya tak makan ikan seperti ini ya guys. Ini cuman pak suami yang makan. Sama yang satu tuh mereka makan ikan haruan, ikan nikeli. Kalau saya tak makan ya. Cuma mereka yang makan. Nanti saya yang masak, goreng, dan mereka akan makan. Sekarang dia pasang lagi. Ya, maaf ya, tak berbaju dia nih. Maaf ya guys ya. Karena dia kepanasan. Karena hari ini cuacanya nampak ya guys, sangat panas. Di sini masih mending ya, dia sudah sejuk. Tapi kalau tadi di mana pondok kami, memang sangat panas. Nyeri-nyeri panasnya. Dan sekarang kami duduk sini, nanti tunggu sampai petang baru kami akan balik. Tunggu dah sore, sudah matahari sudah tenggelam, baru kami akan balik ya. Tadi kami datang makan memang. Dan sekarang kami duduk di bawah pokok sawit sambil memancing ya. Saya duduk nonton pak suami dia memancing. Ini nampak nyeri-nyeri panasnya. Ini time tak kerja panas ya. Tapi kalau sudah kerja sedikit-sedikit turun hujan. Jadi kerja pun tak lancar. Dapat lagi guys. Nih, nih. Tapi ini mana ya? Kurang. Kurang besar ya. Kecil anak. Kena sabun. Nih. Tadi besar ya. Dapat lagi. Semoga dapat banyak ya. Biar makan sampai besok. Aku tengok-tengok udah hilang pancingnya. Dah. Tak sia-sia tadi saya ajak kamu datang sini ya kan. Untuk mau mancing. Dari tadi malam lah saya ajak. Dari tadi malam guys saya ajak dia datang sini. Dia mancing. Saya kasih mandi anjing. Karena kami pikir kan sebenarnya hari ini kami pindah ya guys. Cuman tak jadi. Cuman karena tak ada loader ya. Jadi kami tak jadi pindah. Dan tadi dia ingat, dia sendiri yang ajak saya datang mancing ya. Sebenarnya saya tak nak keluar tadi itu pasal panas. Saya mau tadi pagi-pagi buta keluar tadi nak kasih mandi anjing. Cuman karena dia ajak tadi, okelah saya suruh dia duluan dan tadi saya dari belakang. Hasilnya kami sampai sini ya, dapat ikan lah dia kan. Dapat ikan kan senang. Daripada duduk di pondok sana kan.
panasnya nyeri-nyeri ya guys. Sekarang dia pun senang banget karena dapat ikan ya. Guys, ini ikan keli, ikan keli. Bapak mari sini sikit, goyanglah. Ikan lele. Ikan lele ya, ikan lele ini. Udah bunyi dia. Nih, ikan putih. Mujair. Nah, guys, dapat lagi. Syukur. Akhirnya dapat lagi ikan, guys. Dapat lagi, guys. Besar kan? Nih yang besar nih. Ulu nih. Ini nampak. Sangat besar, dapat ikan lagi kami. Nah. Pergi kasih masuk lagi. Sangat-sangatlah happy, guys. GG. Nih. Besar kan? Halo lu. Saya dengar dia fopak. Ini mungkin malam-malam yang kita nampak nih. Mungkin lah. Tak sia-sia datang mancing. Hai. Habislah. Mana nak ambil dia punya itu. Dah ketinggal dia punya mata pancing di dalam. Dapat ikan keli lagi, guys. Sudah dua ikan keli ya. Mantul. Nah, guys, ini dapat ikan lagi nih. Entah ikan apa namanya. Siapa-siapa yang tahu komen di bawah sini ya. Ini sedap katanya. Saya tak pernah rasa lah, kata suami saya dia sedap. Karena dia pernah makan lain macam nih ikannya. Warnanya lain macam. Cantik. Cantik. Nah dia. Ini tapi kecil. Coba dapat yang gede. Ada yang gede itu hari. Macam botol sampo itu. Kau nampak di? Sana. Oh, yang tadi malam cakap tu. Iyalah. Yang sedap. Mulutnya kan gede. Senang je keluar. Guys, dapat lagi ikan. Semoga lah banyak lagi kan. Sudah petang macam ini. Ikan-ikan tuh keluar makan ya. Sekarang tadi kami datang pukul. Tadi keluar dari sana pukul 11 tau. 11 lebih ya. Nah, sekarang sudah. Pukul 4 lebih. Sudah pukul 4 lebih. 4:22 menit. Sudah petang. Nanti masih mancing lagi. Siapa tahu dapat lagi ikan ya. Karena sudah lumayan sedikit ditampung satu. Sudah makin banyak ya, guys. Begini nih ya, longkangnya kecil. Tapi ikannya banyak ya, guys. Ini malam-malam itulah dapat nampak lah. Tapi tak mancing lah. Kami datang cuman mandi ya. Nampak. Ini sajalah dipasang. Nah, simpan gitu aja. Ini dapat lagi, guys. Ikan mujair. Ikan putih ya. Ini besar ya. Tadi kecil-kecil. Guys, nampak. Nah buka. Tangan saya pula kena jerat. Sudah. Silakan buka. Nah, guys, ini hasil ikannya yang kami mancing ya. Bukan saya yang mancing ya, suami saya yang mancing. Dan ini hasilnya lumayan untuk 3 orang makan ya, guys. 2 orang makan ya, sebab saya tak makan. Nah, ini kami dapat ikan keli, ikan lele, ikan gabus. Ada satu ikan macam tak tahulah ikan apa namanya, sama ikan apa namanya, Yon?
putih tuh. Ikan mujair. Oke ya guys, sampai di sini saja dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Guys, nah guys, kami dapat lagi mujair dan mujair ini sangat besar ya. Lumayan besar. Tapi saya tak makan ya. Nah, sudah dapat ikan. Ikan kami pun sudah lumayan banyak ya. Nanti dah mau siap, baru saya akan kasih tunjuk di ember situ ya. Karena tercabut dia. Karena nanti kita tengok sama-sama banyak atau sedikit ya. Kita saksikan ya guys.